Halo guys, berjumpa dengan saya Pak Gedut. Ya, sekali ini saya akan menjelaskan typical aquascape dengan tidak menggunakan CO2. Biasanya guys, orang itu kalau udah mendengar CO2-nya bawaannya parno, nggak mau menggunakan tanaman yang menggunakan CO2. Ya, kali ini saya akan menjelaskan apa saja tanaman yang tidak menggunakan injeksi atau ECO2. Ya, kali ini saya menggunakan Cryptosporidium spiralis yang di belakang itu ya, untuk background-nya, dan menggunakan Anubias parteri sebagai background juga, dan menggunakan Anubias nana untuk background, dan menggunakan tanaman background juga, microsorum dan Cryptocorin Becketti ya, dan menggunakan juga mikron Tanelus untuk mikron atau digunakan untuk karpet ya, dan sebagai tanaman karpet saya menggunakan tanaman Tanelus ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang parno menggunakan tanaman tanpa CO2, bisa menjadi alternatif tanaman yang saya setting di akuarium saya ya. Terima kasih. Ya. Mau video lu. Yes, yes, tapi dia wes. Apa? Ini mesti cerita. Nah, kamu jelaskan itu loh. Nih aquascape itu gimana ini, aquascape kamu ini? Ini kan kamu bikin dari tanamannya apa aja ini? Katanya apa aja, Mas? Ini tanamannya. Oke, okay. Bisa dijelaskan satu-satu ya, sambil ditunjuk ya tanamannya mana aja. There is on. Oke, silakan. Halo guys, bicara dengan saya. Ini belum ini deh, belum ini main kamera.